Adepnya ke situ, Pak. Salah. Wow. Halo guys, balik lagi sama gue Randy Fizi di game Ark Survival Evolve. Dan bagi teman-teman yang belum like bisa tekan tombol like, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silakan pencet tombol subscribe di bawah ini. Dan kalau bisa teman-teman pencet tombol lonceng yang ada di samping tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video baru dari gua. Oke guys, langsung kita mulai aja gamenya. Cihuy, cihuy, cihuy. Oke guys, jadi ini by the way gua update dulu ya tentang channel ini ya. Jadi kemarin kan gua ada bikin part 1 tuh, tapi di server official, dan sekarang gua pindah guys. Dan sekarang gua pindah ke servernya Gym Ajaib, ke server Indonesia Merdeka guys. Yay. Jadi gua diajak sama Gym Ajaib untuk pindah ke sini. Dan kemarin juga kan di video Gym Ajaib gua ada bermain sama dia di PvP event, dan itu di server ini guys, di server Indonesia Merdeka, dan gue juga satu tribe sama Gym Ajaib. Dan sekarang gue mau memulai lagi petualangan gue di map yang baru ini loh. Map yang baru ini loh. Yang gue belum ada apa-apanya dibandingin kemarin. Dan kita akan coba mulai, mungkin kita kumpulin fiber. Oh no 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 no. Kita harus bikin pickaxe dulu ya. Pickaxe dulu, berarti kita harus cari batu teman-teman. Batu. Batu. Batu sama kayak pala saya nih, batu. Keras. Oke, kayaknya cukup kebanyakan. Oh, kita udah naik level juga. Mungkin untuk awal-awal kita naikin wake, kalian lihat. Udah mau 50% dan 40% tuh. Kita naikin wake. Oh, ternyata naik lagi level. Cepet karena di sini ya. Oh, cepet ya 50-50 naiknya ya. Waduh, saya baru tahu. Kita naikin sampai 400 cukup. Dan next kita naikin fortitude buat daya tahan tubuh kita kalau kedinginan atau kepanasan, 20 cukup mungkin. Dan kita naikin health kita dulu untuk bertaruh nyawa di sini. Oh, udah level gede ya saya ya, udah 20 ya. 2,5 cukup, mungkin kita naikin stamina. Oh, tuh. Campfire, sun hatchet, wooden club gua butuh, spear, baju otomatis. Ini ya, head, foundation, touch, water skin. Ini itu dinding, pintu, slingshot, storage, simple bed, mortar, spark powder. Buset, kita butuh semuanya by the way ini. Standing torch, wooden foundation. Yes. Mungkin tangga kita belum butuh, cooking pot juga belum butuh ya teman-teman. Gunpowder yang pasti buat tembak-tembakan nanti, bola, spyglass, wooden cage mungkin ya. Dan gravestone ini simpelan, stone headstone to mark a grave or commemorate a loved one. No, kita nggak butuh itu. Parasaur ya, parasaur. Mungkin nanti kalau kita misalkan ada timing parasaur, mungkin kita bakal ambil ini kali. Ichi. Wooden spike, wooden ceiling, railing, wooden wall. Ya, tadi wooden wall kita udah ambil kan. Flare gun mungkin nanti. Oh ini. Cementing paste itu pasti. Door frame, pintu. Oh, kita udah dapat hype man, bow juga, stone arrow, large storage, raft. Oh my god, kita udah banyak raptor, mungkin kita bakal ambil nanti ya. Oh, kita udah dapat yang stone malah teman-teman. Water reservoir itu mungkin nanti, wooden ram yang pasti, gateway, pillar, dinosaur gate, hatch frame. Oh, itu sudah level gede. Oh, trank arrow aja udah dapat kita. Fishing rod mungkin enggak terlalu penting, refining forge, yes. Oh, kita udah habis. Habis teman-teman, habis level 24. Dan mungkin kita bakal buat pickaxe. Oke. Stone pick. Oh ya, stone pick ya, bukan pickaxe ya. Wood sama touch. Kita harus tonjok-tonjokin ini lagi berarti. Wood tadi butuh dikit ya. Pick teman-teman. Oke, kita bikin. Oh, torch belum karena oh my god, lama ya. Kita butuh flint untuk bikin torch.
Let's cari batu. Oh, ini batu gede sekali depan mata, teman-teman. Aduh, enggak kena. Ada. Enggak bisa diketok, Bray. Cakep. Robohin, Bang, batunya, Bang. Dan weight kita udah lumayan gede, jadi kita enggak usah takut berat lagi. What the fuck, dapat metal juga ternyata ya. Dapat metal. Oh, nyantai, Bray, nyantai. Oh my god. Look at there, guys. Udah ada yang gede aja dinonya. Itu apa, dino gate-nya ya. Sedangkan kita belum buat apa-apa. Aduh, kayaknya kita harus cari tempat deh, teman-teman. Oh ya. Mungkin sedikit berry buat kita mamam. Soalnya kita belum mamam. Oh, ini teman-teman, kalian lihat ini. Shotgun, assault rifle, terus apa namanya, kantin. Ini semua bekas PvP sama Zim Ajaib kemarin. Dan kita naik level. Apa yang akan kita naikin? Mungkin kita naikin stamina. Oh, naik 2 level ya, lumayan. Itu nanti aja. Dan aus. Kita harus cari dodo dulu mungkin ya. Mama berry yang banyak. Berry yang banyak. Gak berasa. What? Apa itu? Is that wyvern? Oh, look at that sound. Hear that sound. Salah apa, look at. Hear that sound. What the hell? Terus gua mau bikin base di mana kalau misalkan udah ada orang yang tempatin semua ini. Dan itu aerodactyl, mirip ya aerodactyl. Oh, ini nampaknya pintu di mana kalian bisa ke dimensi lain. Kalian lihat pintunya banyak banget. Oh, kita masuk dalam ke dimensi lain. Ternyata teman-teman sama aja di sini aja ya. Well, kita harus fokus cari tempat. Oh, buset, beruntunya diserang, by the way. Wow. Kita harus fokus cari tempat untuk base kita. Mungkin di daerah sini cukup kali ya. Soalnya resource-nya lumayan nih, teman-teman. Kalian bisa lihat, ini di fiber di mana-mana, terus pohon di mana-mana, dan ada stone juga. Tuh. Mungkin sementara kita buat base di sini dulu, dan kita bikin wooden dulu kali ya, wooden dulu. Oh, kita bikin yang ini dulu. Ah, gitu-gitu. Soalnya belum punya primitif. Melee. Belum. Oh, salah. Stone hatchet. Yes, hatchet. I mean hatchet, bukan axe ya. Salah saya. Naik level lagi, cuman gitu doang ya. Spear, we need more wood. Next. Oh my god, salah buat. Buang satu, taruh di sini. Kita salah, teman-teman. Yang benar tuh ini yang ditaruh, bukannya resepnya ya. Salah. Lagi dia. Kita harus makan yang banyak. Kita cari wood, teman-teman. Mau buat itu spear buat kita kalau ada yang macam-macam kita bisa hajar. Spear, itu mungkinnya bow. Yes, bow bisa. Terus itu tuh apa tuh namanya, ketapel itu. Aduh, lupa namanya. Ketapel. Oh, slingshot. Yes, slingshot. But kita belum ada height, by the way. Kita taruh dulu spearnya di sini dan bow di sini. Mungkin bakal pakai bow aja kali ya. Kita bikin arrow dulu. Oh. Kita belum bisa bikin arrow kah? Bukannya kita udah belajar tranquil arrow ya? Let's arrow. Two stone arrow bisa, Bang. Kok tadi nggak ada, Bang? Oh, ada yang online, banyak ya di sini yang online. Salah. Arrow. Oh, ini ada. Kok tadi nggak ada? Habisin aja buat 27. Dan apa itu? Itu nampaknya menyeramkan ya. Mungkin mungkin kita nggak main-main kesana.
Kita cari yang bisa kita hajar nih teman-teman nih. Apa ya? Dan mungkin sambil gua ngumpulin bahan-bahan buat bikin rumah teman-teman, dan untuk menghemat waktu dan mempersingkat waktu juga, mungkin gua akan cari dulu, nanti gua bakal balik lagi. Oke teman-teman, be right back. Oke teman-teman, welcome back. Dan gua udah ngumpulin beberapa wood dan lain-lain, dan sekarang gua udah buat juga ini, ada wooden foundationnya ada 12, wooden wallnya ada 2, ada 10, wooden ceilingnya ada 8, dan mudah-mudahan cukup teman-teman buat bangun rumah kita untuk base sementara kita. Dan mungkin nanti gua bakal ke tempatnya Jimmy kalau udah cukup level, atau gua punya petera mungkin, dan ini cuman base sementara kita mungkin, dan kayaknya kedepannya bakal bangun di dekat-dekat base Jimmy aja, soalnya biar gampang gitu kalau ada apa-apa kan. Oke, kita buat ya teman-teman. Nih, oh kita belum bikin door frame ya tadi. Dan mungkin ini gue buat, nggak bisa ya. Nggak rata teman-teman. Baiknya kita buat kesini aja. Oke, dan ini mungkin buat itunya aja dulu. Ternyata udah malam teman-teman. Ada petera di situ. Mungkin nanti suatu saat bakal kita tangkap. Aduh, nggak bisa lagi, nanggung banget ininya. Aduh, nggak bisa ya. Kalau ke depan masih bisa sih. Oke, kita buat ke depan gini aja dulu. What the? Ngapain ente terbang-terbang di kepala aneh? Oke, nggak penting. Kita bikin door frame dulu kali ya teman-teman, biar gampang buat kasih ininya apa namanya, depannya, depan rumah ya, dan doornya sekalian. Kita foundation-nya bisa satu lagi coy. Kalau nggak kita bikin door frame. Kita bikin pintu. Aduh nggak, di tengah lagi guys. Set. Itu okay. Kok adepnya ke situ pak? Salah kayak lobo lu lah, nggak bisa dirobohin, kocak bapak. Pak udah saya hancurin aja ya, maaf. Break. Oh my god, rusak. Dan gue kebuat dua teman-teman, kepencet tadi. Hancur dong bray. Di demolis nggak bisa, bray. Waduh, kocak ente. Kalau dari sini nggak bisa juga. Mau nggak mau kita harus hancurin kayak gini, teman-teman. Aduh, lama bikin waktu kita habis buat ginian doang ya. Ada. Robo dong, bro. Nggak bisa dihancurin lagi, kocak. Ya kali rumah kita ngadep situ, bray. Oh shit, come on. Come on, what's wrong? Aduh. Kumaha. Gak bisa dihancurin lagi. Lucu dong. Gak bisa dihancurin lagi teman-teman. Buset. Parah banget nih. Apa ya solusinya ya? Kalau kita gedein ke situ nggak mungkin, aneh. Rumah kita masa ngadep ke tembok, gak jelas itu. Bray, masa nggak bisa dihancurin? Gimana ya? Bentar ya, gue cari akal dulu buat ngancurin ini. Nanti gue balik lagi. Break. Halo teman-teman. Kayaknya udah fatal deh, kayaknya udah nggak bisa lagi. Malah gue kepencet lagi satu lagi kan, parah banget. Lagian juga ya udahlah ya teman-teman, ini kan base sementara kita kan, nanti kita juga bakal pindah, so kita lanjutin aja lah ya. Jangan aja nih kebalik juga. Enggak. Jadi kita better bikin kayak gini aja. Oke. Juga sini kita nanti, oh kita nggak usah lah bikin window segala ya, soalnya kan kita sementara juga nih. Oke. Sebenernya gak usah gede-gede sih, soalnya kan nanti mau pindah ya.
Tetap aja tapi mesti harus dua gitu, kocak jadinya. Oh, abis teman-teman. Kita harus bikin wall lagi. Aduh, abis juga buatnya abis. Yuk kita cari dulu. Kocak jadi pintunya kan. Aduh, jadi ke depan begitu. Jelek jadi rumah kita. Rumah yang aneh. Masa door frame-nya ada dua atas bawah. Sumpah. Parah. Mungkin nanti next kita harus bikin rumahnya yang benar-benar ya, nggak boleh salah nih. Gue harus lebih teliti nih teman-teman. Kalau nggak begini lagi, gue jadi aduh lucu sendiri lah rumahnya, sumpah. Oke, kita bikin wall lagi ya Budan. Kita hitung dulu. Oh, abis. Kita isi touch aja mungkin biar lebih hemat pakainya, soalnya wood kita butuh. Nah. Light them fire. Fire. Kita let's check dari dalam. Kita butuh 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 wall, teman-teman. 8 wall. Tadi bukannya bisa bikin ya? Oh, kerjaan kocak kali, teman-teman. Sekarang mana tadi? Touch-nya yang habis ya kan? Dodol juga nih. Wal. 8 ya. 8 pas. Oke. Jadi mana wall. Kita pasang lagi wall. Aduh kocak, sumpah rumah gue jadi begini, Bapak. Aduh. Guys, kasih komentar kalian tentang kebodohan gue bangun rumah ini yang door frame-nya jadi dua begini. Sumpah malu banget gue. Dan untung pintunya satu ya kan? Enggak di atas juga kali Bapak. Yes, wooden ceiling sekarang itu tinggal pasang gentengnya. Wow, bisa begitu ya. Keren juga, cuman mungkin next time kita bikin yang begitu lebih keren kali ya. Kalau sekarang kayak kotak-kotak gini aja. Oh, gue kira burung itu. Oh shit. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang masih belum subscribe, silakan subscribe channel gue dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan juga jangan lupa buat like video ini teman-teman. Oke, bantu gue, support gue. Oh. Kita lihat dari depan. Well, wow, itu rumah kita, lucu ya. Oh, kita tutup pintu dulu, tutup pintu Bray. Nah, tutup pintu and lihat, amazing. atasnya bolong. Apa gue bikin pintu satu lagi aja kali ya. Pintu kocak, sumpah. Yes, Bray. Come on. Double door. What the hell, teman-teman. Sumpah, parah. Separah. Parahnya pakai F. Oh, apa itu? Kaget saya. Oh. Ada low bite but level 119 tapi ngedropin silica pearl dan dia bakal lari. Let's coba aja kita. Lumayan dapat silica pearl, man. Kalau gua panah aja gimana? Boom. Ya mekal begede sih. Itu enggak kena ya. Gak kena lagi. Main yang silica pearl. Susah cari-cari nyelam-nyelam segala. Bray, gak kena Bray. Kena lagi lu. Dia mati teman-teman. Gua kebuat pintu. Clear.
What the fuck, man. Aduh, buang-buang lah inilah. Mana door? Door. Terbuang. Aduh, gara-gara ini deh, sumpah. Mana pick gua? Kita dapat silik kapal, yay. Citin, silik kapal, oil, oh my gosh. Oh my gosh, teman-teman. Lumayan ya. Lumayan banget. Dan kita lihat rumah kita nan unik ini udah begininya bolong gini. Aduh, di belakang juga enggak ada lagi tambahan, di samping enggak. Lucu ya teman-teman rumah kita ya, teman-teman. Emang ini rumah kayaknya didesain untuk sementara doang deh. Kocak bapak. Aduh, kita ambil dulu ini meat kita. Oh, kita banyak meat ya. Aduh, pusing kepala saya. Oke lah teman-teman, sekian dulu video pada hari ini. Semoga kalian terhibur. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa buat like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe untuk support channel ini. Sekali lagi, terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Dadah, bye-bye.